Halo Kang, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kang Reno, channel yang akan membahas seputar kostumisasi setup launcher dan juga tema. Jadi pastikan terlebih dahulu buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian langsung tahu kalau ada update video terbaru. Dan oke, kembali saya akan mereview satu buah tema iOS untuk pengguna Xiaomi MIUI 11. Ini adalah tema iOS terbaru. Untuk tampilan lock screen sendiri di sini menggunakan wallpaper sunset gambar pantai ya. Sementara untuk widget jam berada di bagian tengah bersama hari dan juga kalender. Sementara di bagian sini ada touch, sensitive touch. Sementara untuk control center berada di bagian sini. Dan oke, untuk bagian bawah sini ada shortcut untuk alt center, sementara untuk bagian kanannya ada untuk kamera. Dan oke, seperti biasa, tap dua kali, di sini ada shortcut untuk musik. Untuk icon baterai dan bar sinyalnya di sini ada perubahan. Dan oke, langsung kita ke bagian home screen-nya. Oke, untuk home screen-nya sendiri ada di sini menggunakan wallpaper yang berbeda. Ini adalah tokoh karakter Ryu kalau nggak salah di serial Tekken. Dan oke, untuk widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca masih ditempatkan di bagian tengah. Sementara untuk quick action-nya, di sini ada yang lain. Untuk quick action-nya, jamnya persis berada di bagian tengah. Sementara untuk icon-nya, semuanya berubah. Dan tema ini sudah support untuk track mode. Oke, saya nonaktifkan terlebih dahulu track mode-nya. Dan oke, untuk icon pack-nya semuanya berubah, nggak ada yang tertinggal satupun, termasuk yang berada di dalam dock bar bagian bawah sini. Oke, untuk settingnya sendiri dia akan jadi seperti ini. Di bagian sini ada stick in to your Apple ID, dan ini adalah untuk pemberitahuan untuk pembaruan sistem ya. Dan oke, kita lihat untuk bagian pesan. Bagian telepon. Untuk papan numerik nomornya di sini ada perubahan, termasuk berada di bagian bawah sini. Oke, kita lihat untuk bagian kontak. Album. Dan oke, kita lihat untuk bagian file manager. Untuk file manager sini di sini menggunakan track mode. Dan oke, kita lihat untuk bagian pesan WhatsApp. Oke, untuk WhatsApp tema ini belum tembus hingga ke WhatsApp, dan di sini saya menggunakan WhatsApp tema mode gelap. Oke, sayangnya tema ini belum tembus hingga ke WhatsApp. Sementara untuk volume slider-nya sendiri dia akan jadi seperti ini. Dan oke, untuk crystal up-nya sendiri ada perubahan. Untuk tombol cleaner-nya dia akan jadi seperti ini ya. Oke, kita lihat untuk bagian kalkulatornya. Dan untuk kalkulator, tema ini tembus hingga ke kalkulator. Sementara untuk aplikasi YouTube. Oke, untuk aplikasi YouTube, tema ini hanya merubah di bagian track mode-nya saja. Dan oke, kita lihat untuk navigasi bar-nya. Oke, untuk navigasi barnya sendiri di sini home buttonnya hampir mirip seperti iPhone X. Cuma sayangnya kalau kita menggunakan home button untuk dock barnya sendiri dia akan jadi lebih naik, dan posisi icon icon ininya tidak pas untuk dock barnya. Jadi mendingan jangan menggunakan navigasi bar. Dan oke, kan buat agan yang pengen mencoba tema ini, kalian bisa mencarinya di Temp Store dengan judul iOS 14.1 V11. Tema ini gratis, berukuran 27,5 MB dan didesainer oleh Constantino.
Dan oke kan, itu tadi review singkat untuk tema kali ini. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka. Untuk rekomendasi tema berikutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar tema apa yang pengen direview. Dan oke, saya Kang Reno, sampai ketemu lagi di video berikutnya.